Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala tawfiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaih wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ahsanin ila yaumiddin. Bapak dan ibu kaum muslimin wal muslimat, a'azani Allah wa iyyakum. Melanjutkan pembahasan yang telah kita ketengahkan masih berkaitan dengan iman kepada hari akhir, di mana pada pembahasan sebelumnya kita telah menjelaskan pada poin mahsyar. Setelah terjadi hari kiamat, maka proses berikutnya adalah yaumul ba'thi, yaitu hari berbangkit. Secara garis besar, manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam dua kondisi. Ada yang dibangkitkan dalam keadaan mulia dan ada yang dibangkitkan dalam keadaan hina dina. Lalu setelah itu mereka dikumpulkan pada apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hufatan uratan ghurlan. Mereka dikumpulkan di satu tempat dalam keadaan tidak memakai alas kaki dan tidak sehelai benang pun menutupi tubuh mereka, dan kondisi mereka dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ghurlan. Dijelaskan oleh para ulama, makna daripada kata-kata ghurlan adalah kembali tidak bersunat. Lalu mereka dihimpun di satu tempat yang dinamakan dengan mahsyar, dengan kondisi di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu matahari didekatkan. Baik dari sisi psikologi, mereka memiliki beban. Begitu juga dari sisi zahirnya, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka posisi matahari yang sangat dekat. Itulah yang dikatakan dan digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika berkumpul tersebut, sebagaimana ditanyakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, As-Siddiqah binti Siddiq, pada kondisi yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, mereka dikumpulkan laki-laki dan perempuan di satu tempat dalam keadaan seperti yang disebutkan oleh Nabi di hadis sebelumnya. Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Afala yanzuru ba'duna ila ba'd?" Ya Rasulullah, tidakkah seseorang akan melirik kepada aurat lawan jenisnya yang ada di hadapannya tanpa sehelai benang pun menutupi auratnya? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak. Tidak ada di antara mereka yang melakukan itu. Karena beban mereka lebih berat. Maka ikhwatal iman, kita pun di akhir dari pembahasan kita bulan yang lalu, kita telah menjelaskan apa kiat dan langkah kita agar Allah Subhanahu wa taala mudahkan ketika keberadaan di mahsyar tersebut. Salah satu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, biasakan di dalam kehidupan kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man farraja kurbatan min kurabid dunya, farrajallahu lahu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Barang siapa yang biasa meringankan beban saudaranya dari beban kehidupan dunia, maka Allah kelak akan meringankan bebannya di akhirat. Para ulama mengatakan beban di akhirat yang dimaksudkan adalah beban yang sedang mereka tanggung di mahsyar tersebut. Wa man yassara 'ala mu'sirin, barang siapa yang memudahkan, memberikan kelapangan, maka Allah Subhanahu wa taala atas kebaikan yang mereka lapangkan saudara mereka dari kesulitan dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan lapangkan dia dalam urusan akhiratnya, yaitu di mahsyar. Wa man satara musliman, barang siapa yang biasa di dunia ini menjaga, menutup aib saudaranya, ketika dia tahu bahwasanya saudaranya memiliki aib,
lalu dia menutupnya, bukan malah membeberkannya seperti yang umum dilakukan oleh kita. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Satarahullahu yaumal qiyamah. Ketika tidak sehelai benang pun menutupi auratnya, aibnya. Yang ketika di dunia bisa saja kekurangan dan aibnya itu tertutupi, namun di akhirat terlihat. Kata Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan dia di dunia biasa menjaga aib saudaranya, maka Allah subhanahu wa ta'ala satarahullahu yaumal qiyamah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menutup aibnya. Nah, diantaranya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah jalla wa ala, sebagian para ulama ahli tafsir berdalil dengan firman Allah di dalam Al-Quran, di mana Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Pada waktu itu akan diperlihatkan kepada kita sekecil apapun amal yang telah kita lakukan, termasuk amal baik diperlihatkan. Syukur-syukur ketika yang diperlihatkan itu adalah amal baik. Bagaimana malunya kita, orang yang selama ini memuji kita, menyanjung kita, terlanjur menempelkan label baik pada diri kita di kehidupan dunia atas apa yang kita jalankan, topeng yang kita kenakan di kehidupan dunia ini, pada hari itu akan disingkap oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka akan terlihatlah kekurangan dan aib kita. Karena jujur ikhwatal iman, siapapun kita hari ini di dunia, tanpa kecuali, sampai hari ini orang-orang di hadapan kita, di sekitar kita, memuliakan kita, menghormati kita, menyayangi kita. Sejujurnya, kalau kita mau jujur dari diri kita, apa yang diberikan oleh orang tersebut ketika mereka memuliakan kita, menghormati kita, bukan karena kebaikan kita sesungguhnya. Karena kita manusia, kita memiliki kekurangan dan aib. Sampai hari ini orang-orang masih memuliakan kita, menghormati kita, sesungguhnya karena sampai hari ini Allah masih tutup aib kita. Tidak ada di antara kita yang tidak memiliki aib, dan pada hari itu akan terungkap. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dikatakan oleh Allah tadi, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Sebaliknya, وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Kemana muka kita? Pada saat itulah, seperti apa yang telah kita uraikan sebelumnya, bahwasanya di akhirat masing-masing kita akan saling mengenal orang yang kita kenal dahulu di dunia. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran di mahsyar tersebut, yauma yafirrul mar'u min akhih. Seseorang akan lari dari saudaranya. Dia tahu ini saudaranya. Dia tahu ini adalah orang yang dahulu dia kenal. Wa ummihi wa abih. Seorang anak akan kenal dengan ayah dan ibunya. Tapi ketika bersua di padang mahsyar, dia tidak melepas rindu kepada orang tuanya, ayah dan ibu yang dia rindukan. Tidak. Tapi justru dia lari. Intinya di sini dia mengenali, ini ayah saya, oh itu ibu saya. Tapi dia tidak sudi untuk mendekat. Dia tidak datang menyambut, mengulurkan tangannya, menyambut kedatangan ayah dan ibunya. Karena pada hari itu dia memiliki beban, dia tidak mau terusik. Makanya dia akan lari dari wa ummihi wa abih, dari ibu dan ayahnya, wa sahibatihi wa bani, dan dari pendampingnya, istrinya dan anak-anaknya. Intinya di sini manusia akan mengenali siapa yang dia kenali di dunia, dan ini kondisinya di akhirat. Kemana muka kita? Ketika orang-orang di dunia bisa saja memuji, menyanjung kita, terlanjur menempelkan label soleh di dada kita, tapi pada hari itu akan terungkap siapa kita sesungguhnya. Karena akan dibuka, akan aib kita. Siapa yang akan menutupnya? Apa yang bisa kita lakukan untuk memalingkan muka kita, menutup malu dan aib kita?
Maka itulah langkah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biasakan tutup rapat aib saudara kita. Dan tunggulah ketika orang-orang biasa di dunia justru membiasakan membeberkan aib saudaranya. Maka tunggulah pada hari itu. Allah subhanahu wa ta'ala akan beberkan dan buka selebar-lebarnya. Na'udzubillah. Nah, bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah. Proses berikutnya masih berkaitan dengan iman kepada hari akhir. Berdasarkan nas di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman. Kata Allah, فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. Proses berikutnya adalah pembagian catatan amal, pembagian kitab. Allah mengatakan, ada di antara manusia orang-orang yang Allah bagikan catatan amalnya dari sebelah kanannya. Maka proses berikutnya setelah mahsyar tersebut adalah pembagian catatan amal. Karena semua amal kita tercatat, apa yang kita kerjakan, setiap kata yang kita lafazkan. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wa ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid." Tidak ada satu kata pun, bukan per kalimat, tapi per kata yang kita lontarkan dari lisan kita, yang kita lafazkan, illa ladaihi raqibun atid, kecuali semuanya akan tercatat. Apakah akan dicatat oleh raqib? Jika itu kalimat-kalimat atau kata-kata yang baik. Wal'iyadu billah, apabila perkataan tersebut justru dicatat oleh atid dari perkataan-perkataan yang dimurkai. Maka pada hari itu semua catatan kita itu akan diberikan kepada kita. Ada di antara manusia diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kitabnya, catatannya, an yaminih, dari kanannya. Dan ada manusia yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala catatan an shimalih. Dalam satu ayat Allah mengatakan, dari sebelah kiri. Di ayat yang lain Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, min warai zahrih, dari belakang punggungnya. Tapi pada dasarnya, tiga bentuk pembagian catatan amal ini terbagi kepada dua golongan. Orang yang baik akan diberikan oleh Allah catatan amal dari sebelah kanan. Adapun yang dari sebelah kiri ataupun yang dari belakang, ini adalah pertanda buruk. Allah Jalla wa Ala berfirman, فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. Barang siapa yang Allah berikan catatan amalnya dari sebelah kanan, maka dia akan melalui proses berikutnya. Apa itu? Inilah yang dinamakan dengan hisab. Maka dia akan mendapatkan hisab yang mudah. Wa amma man utiya kitabahu bishimalih fasawfa yad'u thubura. Sedangkan orang-orang yang diberikan catatan amalnya dari sebelah kiri, dalam ayat yang lain dari belakang, فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُورًا, maka dia akan diteriaki, dia akan dikatakan kepadanya, celaka engkau. Pertanda buruk. Dan kalau orang-orang yang diberikan catatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala amalannya dari sebelah kanan, Allah mengatakan, maka proses berikutnya akan mudah. فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan giring dia ke proses berikutnya, yaitu hisab, dan dia akan diberikan hisab yang yasira, yang mudah. Artinya, selain daripada orang yang memberikan catatan amal dari sebelah kanan, yaitu yang dari sebelah kiri ataupun yang dari belakang, maka hisabnya amatlah berat. Karena yang dari sebelah kanan disifatkan oleh Allah, hisabnya mudah.
Bersamaan dengan itu juga kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, apa yang kita kenal berdasarkan dalil-dalil yang ada dengan sebutan mizan, itu juga adalah lanjutan dan bagian daripada hisab. Apa itu mizan? Timbangan. Karena ketika dalam catatan itu tentu tercatat semuanya, ada yang baik dan ada yang buruk, maka dari catatan itulah kemudian proses berikutnya yang dinamakan dengan mizan, timbangan. Maka ditimbanglah seperti apa yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka Allah akan masukkan dia ke kehidupan yang diridhoi, yaitu surga. Wa amma man khaffat mawazinuh, tapi sebaliknya, ketika kebaikannya ini ringan, justru keburukannya yang lebih berat. Fa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Inilah yang dinamakan dengan mizan. Dalam hisab dan mizan, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dua hal yang sangat berkaitan. Ketika dihisab, ketika diberikan catatan amal, lalu di sana dihisab dan dimizan, ditimbang. Pada proses inilah apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis, la tazula qadama 'abdin hatta yus'ala an arba, tidak akan bergeser langkah kaki seorang hamba pada saat itu sebelum Allah Subhanahu wa taala ajukan kepadanya beberapa pertanyaan. Dalam hadis ini dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 4 pertanyaan. Dan itulah yang akan dihisab oleh Allah dan itulah yang akan dimizan oleh Allah. Karena dia berhadapan dengan mahkamah Allah Subhanahu wa taala yang maha adil. Apa yang akan ditanyakan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan ditanyakan kepadanya an umrihi fi ma afna. Akan ditanyakan kepadanya tentang umurnya, kemana dia habiskan umurnya tersebut, apa yang dia telah jalani dari kehidupannya yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala seumur hidupnya. Allah akan tanyakan an umrihi fi ma afna. Yang kedua, wa an shababihi fi ma ablah, masa mudanya, kemana dia arahkan masa mudanya, kemana dia habiskan masa mudanya. Ikhwatal iman, para ulama ketika menjelaskan hadis ini mengatakan, bukankah masa muda itu adalah bagian dari umur? Yang seharusnya ketika ditanyakan poin yang pertama tentang umurnya, kemana dia habiskan? Di dalam umurnya itu melalui beberapa fase, dan salah satunya adalah masa remaja. Tapi kenapa kemudian pada poin yang kedua kembali diulangi oleh Allah Subhanahu wa taala tentang masa muda? Maka para ulama mengatakan, karena masa muda itu adalah puncak dari kehidupan seorang manusia, sehingga dia memiliki kekhususan, sehingga dia ditekankan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang terjadi di masa muda tersebut. Makanya diulangi oleh Allah Jalla wa Ala dalam pertanyaannya, sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikatakan oleh para ulama, karena masa muda itu memiliki keistimewaan. Makanya di antara hadis yang telah kita sampaikan,
berkaitan dengan naungan Allah pada hari kiamat kepada para kepada hambanya di saat tidak ada naungan selain naungan Allah Jalla wa'ala. Di antaranya dikatakan di situ adalah syabun, yaitu seorang pemuda. Yang mengapa dia di masa mudanya, kalau bapak dan ibu masih ingat, yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, yang pada hari itu tidak ada naungan selain naungan Allah. Ada di antaranya dari 7 orang yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang pemuda. Ngapain dia di masa mudanya? Nasha'a fi ibadatillah. Di mana dia habiskan masa mudanya ini dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika teman-teman seusianya lihat apa yang mereka lakukan, di mana mereka duduk, bagaimana ketika terdengar suara azan, pernahkah mereka, ini realita, pernahkah mereka membuka Al-Quran padahal dari kecil orang tuanya mengajarkan, mendidik mereka di masa muda ini. Dan survei membuktikan, bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah, seorang anak dididik oleh orang tuanya sejak dia usia SD, sekolah dasar, berbarengan dengan usia tersebut, dengan sekolah tersebut, diserahkan dia mengaji. Ini di mana-mana, di kota, di desa, dimanapun. Mulai dari belajar dahulu kita semasa kecil, alif, ba, anak-anak kita hari ini ikra'nya dengan berbagai macam metode setelah pembelajaran yang dilakukan oleh para ahli, sehingga menuntun mereka mampu dan bisa membaca Al-Quran. Orang tua telah mengarahkan karena keterbatasan mereka, mereka serahkan kepada guru mengaji, pandai mengaji. Mereka ajarkan salat ketika kecil, dibawa oleh orang tuanya ke masjid, walaupun cuman Allahu Akbar takbir, kemudian dia berlari ke sana kemari semasa kecilnya, lalu pelan-pelan diajarkan sehingga mereka bisa salat. Datang bulan Ramadan pun begitu, dengan segala keterbatasan orang tua, dia ingin bahwasanya anaknya bisa menyambut puasa Ramadan itu dengan senang dan bahagia. Saya ingat, Pak, dulu di masa kecil dahulu, di awal-awal bulan Ramadan itu biasa lauk sahurnya pasti yang enak. Tapi kalau sudah kesini Ramadan, Pak, itu dadar telur. Dan saya rasa kita pun mengalami itu. Dulu semasa-masa kita kecil belum ada apa namanya, ibu yang masak nasi ini. Ah, begitu dia warm, ya udah sampai sahur masih hangat. Dulu, Pak, kita di kampung, supaya tidak makan nasi dingin waktu sahur, saya masih ingat, Pak, dimasak malam itu, kemudian ditutup, dikasih selimut. Allahu Akbar, perjuangan orang tua, Pak. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni orang tua kita semua. Orang tua dengan level pendidikannya, dengan segala keterbatasannya, telah menuntun kita. Tapi apa yang terjadi setelah kita dewasa, Pak? Setelah kita remaja, habis masa SMA, jarang anak-anak itu yang kembali membuka Al-Quran, padahal dia bisa baca Al-Quran. Banyak anak-anak ketika kuliah, Pak, yang dulu sejak kecil diajar oleh orang tuanya salat, tidak salat. Maka satu kemuliaan ketika masa muda seperti ini, nasya'a fi ibadatillah, di mana dia habiskan masa mudanya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka support, Pak, anak-anak muda kita ini,
kita lihat mereka berbeda dengan teman-teman sebayanya, seperti yang tadi kita sebutkan. Tapi lihat sebagian anak-anak muda kita hadir di majelis ilmu, semangat, support mereka. Jangan persempit jalan mereka, karena mereka sesungguhnya memiliki kemuliaan. Karena mereka nanti punya nilai jual, Pak, ini. Karena Allah Subhanahu wa taala akan tanyakan itu. Support mereka, lapangkan jalan mereka. Apalagi kegiatan-kegiatan positif dalam ibadah yang ingin mereka lakukan, mari support. Mereka punya semangat. Mereka punya keinginan. Dan itu nanti akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu kemuliaan, satu kelebihan tersendiri, karena diulangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang masa mudanya. Yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa an ilmihi madza amila bih. Akan ditanyakan kepada kita tentang apa yang sudah kita ketahui, tentang ilmu kita, apa yang sudah kita amalkan. Akan ditanya tentang ilmu kita, apa yang sudah kita pelajari. Akan ditanyakan kepada kita, kalau kita sudah belajar, sudah tahu, apa yang sudah kita amalkan. Wa an ilmihi madza amila bih. Dan itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqah. Akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita tentang harta kita. Min ayna iktasabahu, dari mana dia memperolehnya? Apakah dia mendapatkan hartanya itu dari jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dari jalan yang halal atau bukan? Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan hanya ditanyakan tentang sumbernya, dari mana dia mendapatkannya. Yang kedua juga akan ditanyakan, wa fi ma anfaqah, kemana dia belanjakan. Ini berkaitan dengan harta. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kalau ada orang menganggap cerita Robin Hood, semua kita tahu, Pak, dia memberi ke fakir miskin, kan begitu dalam ceritanya. Tapi saya enggak tahu di mana hidup Robin Hood ini. Ya. Dia memberi bantuan kepada orang miskin. Ini mulia, pejuang. Dia lupa satu sisi. Allah tidak akan menanya sebatas kemana kita pergi berikan. Tapi Allah juga akan mempertanyakan dari mana kita peroleh. Dua hal yang berimbang. Min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Ini juga bagian daripada proses hisab dan mizan. Dan hal yang harus kita garis bawahi, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, setelah kita memahami bahwasanya amal kita ini akan ditimbang, kita berharap kebaikan lebih berat. Karena timbangan mizan memiliki kifah, ada piringan timbangan. Ya, bukan kita ibaratkan timbangan di zaman dahulu dua piringan. Ya, maka akan ditimbang kebaikan dan keburukan. Apabila kebaikannya lebih berat, maka beruntunglah dia. Apabila kebaikannya ini lebih ringan, maka celakalah dia. Itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang tadi kita bacakan. Satu poin yang harus menjadi catatan bagi kita, bahwasanya ada kalanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita
untuk mendapatkan beratnya timbangan itu tidak mesti dengan amal yang berat. Ini yang harus menjadi catatan bagi kita. Ada amalan-amalan yang ringan yang tidak boleh kita sepelekan, yang tidak boleh kita abaikan. Karena di antara amal-amal yang ringan itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berat dalam timbangan. Dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimatani khafifatani fil lisan, thaqilatani fil mizan. Ada dua kata. Kalimah di dalam bahasa Arab itu artinya kata. Kalimatani, ada dua kata. Ya. Khafifatani fil lisan, ringan di lisan, di lidah. Thaqilatani fil mizan, kendatipun ringan di lidah diucapkan, tapi dia berat dalam timbangan. Apa itu dua kata tersebut, dua kalimat itu? Subhanallah al-azim, subhanallah wa bihamdi. Ringan. Subhanallah al-azim, subhanallah wa bihamdi. Kata yang gampang dan mudah untuk diucapkan. Makanya para ulama mengatakan, setelah Nabi SAW menyebutkan bagaimanapun amalan itu ringan, tapi Allah menempatkannya di mizan, amatlah berat. Dan bukan hanya itu, sehingga para ulama kemudian mengatakan, jangan pernah kita menganggap remeh satu amal yang ringan yang kecil, karena bisa jadi amal itu berat di dalam timbangan Allah Subhanahu wa taala. Maka bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah jalla wa ala, dalam sebuah riwayat, hadis ini dihasankan oleh Syekh Muhammad bin Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang ada seorang pemuda dari umat terdahulu, ada seorang lelaki di mana dia ini adalah orang yang tekun beribadah. Dia tekun beribadah, lalu kemudian dia habiskan waktunya beribadah fi sawma'atihi. Umat terdahulu, mereka ketika beribadah, mereka membuat satu tempat yang mereka namakan sawma'ah dalam ungkapan mereka, dalam bahasa mereka. Dan mereka beribadah di situ. Sekali lagi, Pak. Ini yang diceritakan oleh Nabi tentang umat terdahulu, bukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang lelaki, dia memiliki sawma'ah, tempat, dan di sana dia beribadah dan menghabiskan waktunya untuk beribadah. Dan dia tidak pernah keluar dari sawma'ahnya ini kecuali sekali dalam sepekan. Dan dia keluar sekali dalam sepekan itu ke pasar untuk membeli kebutuhan selama sepekan ke depan. Begitu dia telah membeli cukup rasanya perbekalannya selama sepekan, dia kembali ke tempat ibadahnya. Sampai habis bekalnya, satu pekan ke depannya dia kembali ke pasar. Dia membeli, kembali ke tempat ibadahnya. Begitu terus hidupnya. Dia habiskan masa hidupnya ini selama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selama 70 tahun lamanya.
Makanya saya batalkan tadi, pertama saya mengatakan seorang pemuda 70 tahun lamanya. Hingga Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan satu hari sebagaimana biasanya di hari di mana dia ingin berbelanja kebutuhan selama sepekan ke depan, dia pun keluar dari tempat ibadahnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengujinya, na'udzubillah, di mana dia tergoda dengan kecantikan seorang wanita. Fabata biha sab'a layali. Sehingga kemudian dia tergoda dan dia bersama wanita itu selama 7 malam. Setelah 7 malam berlalu, perbuatan keji yang dia lakukan muncul kesadarannya, sehingga dia pun menyesali apa yang telah dia lakukan dan dia tinggalkan wanita tersebut. Tapi di satu sisi dia malu untuk kembali ke tempat ibadahnya atas apa yang telah dia lakukan. Yang ada hanya penyesalan di mana dia melangkah tanpa arah, tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Antara malu dan rindu untuk kembali ke saumaahnya ini, dia pun berjalan entah kemana. Sampailah di satu malam, dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia pun melihat ada saumaah, ada tempat ibadah yang dia tahu, oh ini adalah saumaah. Dan di hadapan saumaah itu, setelah dia melihat, dia pun tertegun, bertambah kerinduannya kepada tempat ibadahnya. Di satu sisi kembali rasa malu menghantuinya, dan dia melihat di tengah malam itu dalam gelap gulita, dia melihat bayangan ada beberapa orang yang duduk di sekitar saumaah tersebut. Di sanalah mulai dia berpikir, mungkin kalau aku bergabung dengan orang-orang ini dan mereka berada di dekat saumaah, mungkin ini akan membuka keberanianku untuk memulai kembali aktivitasku di saumaah ini. Dan ada beberapa orang yang duduk di sana. Apa yang mereka lakukan di hadapan itu, di depan itu, di tengah gelap itu mereka duduk di depan saumaah tersebut. Dan ketika itu dia pun mendekatinya dan duduk bersama mereka. Apa yang mereka lakukan, insyaallah kita lanjutkan setelah azan Isya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Ketika dia duduk bersama orang-orang yang terlihat di dalam kegelapan itu, maka tiba-tiba datanglah seseorang dan di tangannya ada kantong. Lalu kemudian dia memberikan kepada masing-masing orang yang duduk di situ, dan orang yang baru saja datang tadi yang diceritakan ini pun mendapatkan sesuatu yang diberikan itu, dan ternyata adalah sepotong roti. Dan setelah itu orang ini pun berbalik arah. Setelah dia membagikan isi kantongnya tadi, dan ternyata orang tersebut mendapatkan adalah sepotong roti. Ketika dia ingin berbalik arah, meninggalkan mereka, maka terdengarlah salah satu bersuara. Dia pun mengatakan, "Aina li?" Terdengar suara dalam kegelapan itu, "Aina li?" Mana bagianku? Dan orang yang membagikan roti tadi mengatakan, "Wallahi ma laysa li illa 12." Demi Allah, aku hanya membawa 12 potong. Ternyata sekarang ada penumpang gelap. Kan gitu, Pak? Dan dia tidak tahu dalam kegelapan itu dia bagi.
Sehingga ada 12 orang yang biasa duduk di situ semuanya dapat, tapi karena ada penumpang gelap, yang satu tidak kebagian. Dan di situ tersentuh hatinya. Dan dia mengatakan, tentu orang ini lebih pantas, karena saya cuma penumpang gelap. Lalu dia berikanlah sepotong roti itu kepada orang yang meminta tadi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak lama setelah itu pun dia meninggal dunia. Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan, dan ketika di saat mizan, hisab, ini pada apa yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka diambillah amal yang telah dia lakukan sepanjang hidupnya. Di mana sepanjang hidupnya itu 70 tahun dia habiskan umurnya untuk beribadah, rutinitasnya ibadah yang tidak tanggung-tanggung. Menghabiskan waktunya selama 70 tahun di soma'ahnya. Dan di dalam catatan hidupnya ada 7 malam kemaksiatan dan dosa yang telah dia lakukan ketika dia tergelincir dalam kekejian. Maka diambillah 70 tahun selama dia beribadah tersebut, fawadha'aha fi kiffah. Dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sini Nabi menggambarkan begitulah mizan. Maka diletakkanlah kehidupan 70 tahun itu di atas piringan timbangan. Dan diletakkan juga 7 malam kelam itu di piringan yang kedua. Sampai di sini, Bapak dan Ibu, kira-kira kita akan melihat 70 dengan 7. Manakah yang berat? Secara. Kalau melihat ibadahnya, Pak, bukan hanya subuh datang ke masjid, ruku sujud 2 rakaat, tambah 2 rakaat kilat, solat sunat, pulang, kita beraktivitas. Sampai setengah harian kita beraktivitas, terdengar suara azan, baru kita menuju ke masjid untuk sholat, itu pun masbu' 2 rakaat. Ini agar kita melihat kepada amal kita. Ini orang tidak seperti itu, selama 70 tahun tidak pernah keluar kecuali hanya sekali dalam sepekan. Itu kehidupan dia. Dan itu yang dia jalankan, fawadha'a fi kiffah, diletakkan di satu piringan. Dan dosa 7 malam diletakkan di piringan kedua. Farajahat. Allahu Akbar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata yang 7 malam ini lebih berat. Maka jangan pernah ada ujub di dalam diri kita. Kita sudah berbuat, kita sudah melakukan ini. Saya tahajud enggak pernah tinggal, Senin Kamis terus puasa. Jangan pernah ada ujub di dalam diri kita. Oh, saya bisa setiap pekannya ada belasan majlis, belum tentu. Jangan pernah ada rasa ujub di dalam diri kita atas kebaikan apa yang pernah kita lakukan. Karena kita tidak tahu, 70 tahun menghabiskan masa ibadahnya, hanya 7 malam dia mencoreng kehidupannya, dan ini pun lebih berat. Maka berlakulah baginya apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, faman thaqulat atau wa amma man khaffat. Khaffat, ringan, karena kalah oleh dosa. Maka berlaku baginya, wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah, tempat kembalinya dan neraka hawiyah. Lalu kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala, tunggu, ada satu lagi yang belum masuk dalam piringan timbangan. Yang tadi mungkin tidak dilihat. Yang terlihat hanya 70 tahun dan 7 malam. Tapi ternyata di sana ada satu kebaikan
yang mungkin tidak dianggap, tidak dilihat, tidak dilirik. Masih ada kebaikannya yang belum masuk dalam piringan timbangan ini. Apa dia? Sepotong roti. Lalu dia diletakkan di piringan timbangan itu. Farajahat, Allahu Akbar. Satu kali memberi amalan tanpa modal, Pak. Hanya dia terdampar, duduk di situ, dia berikan. Lalu dengan ikhlas hatinya menganggap bahwasanya orang ini lebih pantas dia berikan. Kita tidak tahu amalan kecil itu adalah amalan yang terikhlas yang pernah dia lakukan mungkin dalam kehidupannya. Maka jangan pernah anggap remeh sekecil apapun amalan itu. Karena sesungguhnya kita tidak tahu yang mana satu dari amalan itu yang akan mengantarkan kita ke dalam surga. Hadis ini dinukilkan oleh para ulama di dalam keutamaan sedekah. Jangan lihat dari nilainya, jangan lihat dari nominalnya. Kendati pun kecil, belum tentu itu akan dianggap kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah, dua kacamata yang harus lekat dalam kehidupan kita. Pertama, jangan pernah kita tumbuhkan rasa ujub dari kebaikan yang pernah kita lakukan dalam hidup kita, sehingga kita merasa bangga kita adalah orang yang saleh, tiket surga sudah di tangan kita. Jangan, Pak, belum ada apa-apanya. Kaca yang kedua, jangan pernah kita menganggap remeh sekecil apapun kebaikan itu, karena bisa jadi amal yang ringan, amal yang kecil, tapi berat di sisi Allah timbangannya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.